Vanuatu adalah negara kecil di wilayah Melanesia yang terdiri dari 83 pulau kecil dengan luas wilayah mencapai 12.190 km² dan dihuni oleh sekitar 37.150 orang pada tahun 2020. Meskipun rentan terhadap bencana alam, Vanuatu dinobatkan sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Sejak memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1980, semua tanah di Vanuatu menjadi milik penduduk asli dan tidak dapat dijual kepada orang asing. Mayoritas penduduk di negara ini hidup dengan bertani, melaut, dan beternak. Kepemilikan atas tanah dan tidak bergantung pada uang menjadi faktor yang membuat masyarakat Vanuatu bahagia, di samping hubungan yang kuat sesama penduduk dengan beragam tradisi dan lanskap kepulauan yang terdiri dari pegunungan berbatu hingga terumbu karang.